Pemirsa, para pemudik yang melintasi Jalin Sum, terutama di jalur Jambi menuju Riau, diminta untuk berhati-hati. Hal ini dikarenakan kondisi jalan di jalur tersebut yang menanjak dan berkelok. Jalan lintas timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu jalur yang dilintasi para pemudik saat Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Muaro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bramwidarso mengatakan, pengendara harus berhati-hati saat melintasi jalur mudik di Jalin Sum, terutama jalan lintas timur Sumatera Jambi menuju Riau maupun sebaliknya. Mengingat jalan lintas tersebut rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berkelok dan curam, ditambah dengan kondisi sarana-prasarana lainnya seperti rambu lalu lintas yang juga masih kurang. Untuk mengantisipasi kecelakaan, kawasan yang rawan akan ditambah rambu jalan agar pemudik dapat mengurangi kecepatan kendaraannya. Selain kondisi jalan yang menanjak dan berkelok, persimpangan jalan raya juga menjadi titik kerawanan kecelakaan lalu lintas. Pasalnya jalan lintas timur Sumatera di wilayah Kabupaten Muaro Jambi juga dipadati penduduk. Pengendara diimbau untuk berhati-hati dan waspada saat melintas di persimpangan jalan agar terhindar dari malapetaka. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.